Ayo kamu kesini. Sama. Hei. Dia. Di pangku. Mundur, I'm underway. Dia. Dia. Niaga. Niaga. Nyari. Nyari. Pasangan. Pasangan. Nyarinya. Dia. Nyarinya. Idol. Idol. Yang. Yang. Gantengnya. Gantengnya. Kelewatan. Kelewatan. Ya, selamat datang sudah hadir di studio Tonight Show malam hari. Kita kedatangan dari kampus. Poltek APP. Uin. Dan kita kedatangan dari pejuang Nadif. Penjaga. Penjaga Nadif. Jadi ya, tuh tadi Boyan cerita. Ada juga Boyan maniak. Hari ini dia lagi lemes banget. Kenapa lo lemes lo? Abis nanam pohon rambat. Boleh nanam sih. Iya dong, biar tahu lokasinya bagus apa enggak. Lo ngapain nanam pohon rambat di mana? Di atas itu plafon. Di rumah lo. Iya. Jadi biar kelihatan adem. Enggak, lo nanam. Iya, sama tentuin. Tukang berdua. Oh. Ternyata kali ini ada item naik daun rambat. Nah, ini pernah kita lakukan kemarin, kita ngundang band Delantis. Lagunya Lampu Merah. Ini juga lagunya lagi naik daun banget. Betul. Ini lagi rame banget. Ini kalau lagi galau ada nih lagunya ini. Gimana nyanyinya? Kan Boyan penyanyi, enak. Depannya gimana depannya? Hanya bersamamu. Jangan pakai sengal, jangan pakai sengal. Nadif gak begitu. Dinek bisa dikoploin. Lu tuh kalau kayak gitu lu kayak virus tau gak? Aku gak. Ini dia kita sambut Nadif Basalamah. Ayo duduk di mana nih? Ayo duduk di sini. Sama. Hei. Dia. Di pangku. Oke, duduk. Coba nyandar doang. Selamat datang di Tonight Show. Terima kasih banyak. Jadi lagunya Nadif yang berjudul Penjaga Hati menjadi salah satu top music beberapa bulan terakhir ini. Single keberapa, Nadif, karya keberapa? Kayaknya single 7 sih. Ketujuh? Tapi sebelumnya gue sudah merilis EP, Extended Play, di Juli 2022 kemarin. Ya. Tiba-tiba ini lagu bahasa Indonesia pertama gue. Oke. Jadi rilisnya kapan? Rilisnya ini bulan Juni 2023. Oh, Juni. Oh, berarti selamanya sebelum ini berarti lagu-lagu berbahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris. Kenapa akhirnya menciptakan, maksudnya ada mengeluarkan lagu single bahasa Indonesia? Indonesia. Gak tahu sih, mungkin pas waktu itu gue kepalanya lagi kasmaran aja. Kamu kalau kasmaran nyiptain lagu Indonesia. Iya. Kalau lagi galau nyiptain bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini kalau lagi kasmaran nyari-nyari tulang di tanah tuh. Iya. Gitu ya kalau kasmaran ngorek-ngorek. Tapi lagu penjaga itu ya. Enak apa penjaga hati kan? Penjaga hati. Boya juga mau bikin penjaga daging loh. Penjaga hati sendiri mau menyampaikan apa ini di lagu ini? Lagunya sesederhana bilang sayang sih sebetulnya. Ini sesederhana bilang sayang. Ini lagi kasmaran waktu lo menciptakan lagu ini? Iya, tapi pas waktu
gue bulan Mei rekamnya sama Petra Sihombing di Bali, di Ubud. Pada saat itu tanggal 13 Mei. Tanggal 17 Mei-nya gue putus. Iya, iya banget. Yeah. Padahal 13 Mei-nya itu lagi kasmaran banget. Iya sih. 17-nya putus. Terus putus. Diubah dong jadi liriknya bahasa Inggris. Iya, tadinya udah gak mau gue rilis. Kenapa? Iya, tapi udah ke Petra soalnya. Jadi gue udah... Tapi gue suka lagunya, gue dengerin yang penjaga hati. Penjaga hati. Jangan kembali. Galak hati. Ya hidup ini. Kemarin juga sempat rame beredar video ketika dia bernyanyi waktu kecil ya. Iya. Waktu lo umur kecil. Umur 8 hari ya, Pak? 8 hari? Umur 8 hari. Oh, masih 8 hari itu? Masih merah? Masih merah banget. Pusernya aja belum putus. Ya. Belum nyanyi sama Iqbal. Sama Iqbal lihat. Ramadan, waktu SMP ini dia nih. Itu video 11 tahun lalu, dia memang kalau satu sekolah sama Iqbal ya? Iya, selama gue SMP tuh acara sekolah tuh pasti gue sama Iqbal sama ada satu teman gue, Rafto. Pasti tampil? Pasti tampil di acara-acara sekolah. Ini ngeband bareng apa enggak? Nyanyi bertiga aja, Pak, kayak orang blek gitu. Iya. Kayak trio-trio gitu. Iya, trio gitu. Gitu sih, gue dulu pas SMP kayak gitu. SMA baru gue main pop punk. Oh, sempat era pop punk ya. Gue mainnya All Time Low gitu. Oh, iya. Gitu-gitu sih. Nadif, project dalam waktu dekatnya selain ya lagi menikmati penjaga hati ini. Lagi jadi top of mind, apalagi next projectnya akan ada EP, single, atau main di mana? Ya hopefully single sih, Januari akhir. Januari akhir. Ya. Tapi berarti Nadif sekarang single? Sekarang single. Single? Single. Kenapa kok gak mau buru-buru punya pacar lagi biar bikin lagu? Iya. Yeah. Gitu ya? Jauh banget. Senarnya di mana? Bikin lagu kan? Iya. Ya single kita bikin lagu juga kan? Oh jadi kalau single juga bikin lagu ya? Bikin lagu. Cuman mungkin moodnya agak beda kali ya? Beda. Kalau misalnya kemarin penjaga hati buat orang lain, gue bikin lagunya untuk Nadif sekarang. Oh, sendiri. Kalau gitu silakan Nadif mengucapkan. Kita akan langsung saja mendengarkan dan melihat Nadif Basalamah ini perform menyanyikan lagu Penjaga Hati. Sadar ku temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buatku nyaman. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang. Jaga hati kau dan aku sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu. Untuk dirimu sayang.
mantra. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan, terdiri masalah menjaga hati.